Halo guys, kita bermain game PKSD lagi ya. Di game PKSD ini aku punya kuda, tapi kudanya nggak bisa dinaikin. Malah dianya yang minta gendong. Huh? Kebalik kan? Aduh, kebangetan nih kuda emang. Masa aku cuma mabar sama kuda guys? Satu server cuma berdua kok sama kuda, mending sama kamu. Jadi sekarang aku bakalan tampilin sebagai online aja ya, biar teman-teman juga bisa pada visit, kan rame. Masa cuma berdua kok sama kuda aja? Oke, aku jadikan juga server ini publik. Udah malam aja nih. Siapakah yang akan visit ke server ini? Teman-teman, datanglah. Aku punya tema lucu nih buat mabar kali ini. Aku pengen ajak teman-teman untuk tampil sebagai noob ya teman-teman. Nah, aku pun sekarang bakalan ganti penampilanku menjadi penampilan yang paling noob. Kira-kira penampilan apa sih yang pertama kali waktu kamu baru main game PKSD? Apakah kamu masih ingat teman-teman? Silahkan dicari ya. Nah, ini salah satunya. Aku pengen ajak teman-teman nanti yang mabar semuanya tampil seperti aku. Apakah kira-kira mereka mau? Dan apakah mereka bisa? Tonton video ini sampai akhir ya teman-teman ya, karena pasti bakalan seru banget. Kita akan melakukan perjalanan dari noob sampai tampil pro nantinya. Oke. Nah, ini dia aku pilih celana ini. Ini celananya lucu juga ya, kayak celana renang kayaknya ya guys ya. Sarung tangan tentunya nggak punya dong, kan kita lagi noob ya guys. Terus kita nyeker aja ya. Tasnya juga kita lepas dong. Masa pakai tas? Nah, kayak gini aja. Ini udah paling sederhana nih guys. Oh, halo teman-teman. Kalian udah pada gabung ya? Ayo, kita pakai baju yang sama. Ayo, siapa berani? Ayo, bos. Ayo, bos. Yang udah pakai armor semuanya ganti. Ayo, dilepas. Ganti. Pakai baju noob. Pakai kostum noob. Ayo, kayak aku dong. A few moments later. Nah, kayak gini kan keren. Ternyata banyak juga guys yang berani untuk tampil noob di video kali ini. Wah, makasih ya teman-teman. Kalian kompak, kalian luar biasa. Tapi itu aja nggak cukup. Sekarang kita juga ganti rumah kita menjadi rumah iglo. Rumah pertama yang pasti kamu miliki saat bermain game PKSD ya. Ini rumah gratis ya teman-teman. Ayo, kita pakai rumah yang sama juga. Semuanya, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani pakai rumah iglo? Siapa-siapa? Nanti aku bakal like semua rumah iglo di server ini ya. Ayo bareng-bareng teman-teman, kita like semua rumah iglo. Ternyata rumah sebelahku persis ini juga rumahnya rumah iglo. Kemudian di sampingnya lagi rumah iglo juga. Wah, spesial banget kan guys. Jadi video ini kita sekaligus untuk mengapresiasi dan menyemangati mereka yang baru aja bermain GBKXD. Dan juga aku ingin mengapresiasi kamu semua yang mau tampil sederhana, walaupun sebenarnya kamu banyak yang udah pro di game ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan untuk mencari semua rumah iglo di server ini guys. Kita like semua rumah iglo. Berikutnya adalah rumahnya Saka nih guys. Baru 19 nilai. Kita tambahin yuk. Kita bareng-bareng teman-teman. Nah kan kita kompak dong. Kita kompak. Pokoknya kalau kamu kompak saat mabar sama aku, pasti gak bakalan ada ruginya guys. Kita akan kasih like buat rumah kamu semuanya nih kan. Nih kan. Berikutnya rumahnya Clarissa nih. Baru 4 nih guys. Ayo kita kasih like. Kita spam like guys. Oke, berikutnya kita kasih like ke rumahnya siapa lagi? Rumah iglo. Rumahnya XX Choco XX. Udah banyak juga nih sebenarnya guys, tapi dia mau tampil sederhana guys. Berikutnya masih ada lagi rumah iglo yang chatnya seperti chat Spider-Man. Jangan-jangan ini rumahnya Spider-Man guys. Oh bukan, ini rumahnya XX Kartik XX. Berikutnya di sebelahnya ada rumahnya Altod. Dia juga pakai rumah iglo. Udah 93 yang like. Tambahin guys biar banyak yang like. Yuk. Berikutnya masih ada lagi nggak nih? Masih ada lagi kah? Oh ini rumahnya XX Bitches XX. Dia juga kayaknya udah sering ketemu nih guys. Tuh kan aku udah pernah like, makanya tombolnya udah nggak ada nih. Udah berapa itu? Udah 7000-an yang like guys. Wah, makasih XX Bitches XX. Walaupun udah pro, tapi tetap kompak. Mau tampil noob dan menggunakan rumah iglo seperti yang lain. Berikutnya masih ada lagi nih guys. Wah, banyak banget yang kompak. Makasih banget ya teman-teman. Kalian udah kompak untuk menggunakan rumah iglo di server ini. Kayaknya masih ada yang belum tahu ya guys ya. Oke, biarin aja lah kalau kayak gitu ya. Wow, mantap nih. Kira-kira masih ada nggak ya yang kelewat? Kita cari yuk. Oh, ternyata masih ada. Ini dia rumahnya XS Cool Girl XX. Tadi ada yang kelewat. Bisa ya ada yang kelewat guys. Ini di sebelahnya gimana ini yang rumah hijau? Kita coba cek apakah sudah kita like. Udah guys, udah 1000-an. Ini bukan. Masih adakah rumah iglo di sekitar sini yang belum kita kasih like guys? Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, bantuin hitung dong. Udah berapa rumah iglo yang aku like di video kali ini?
Kalau jawaban kamu benar, oh nanti aku pilih ya jawaban pertama yang paling benar untuk aku pin, guys. Oh ini ada tambahan satu lagi nih, rumahnya XX Sarah XX. Keren juga nih rumah iglonya, warnanya aku suka nih, hitam sama merah. Sekarang kita kerja yuk. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berproses, guys, dari noob untuk menjadi pro. Kita bakalan cari uang. Pertama kita dengan bermain mini games, yaitu Crazy Run, salah satu mini games yang paling banyak kita mainin setiap hari di PKXD. Oke, kita sudah sampai finish. Kita bakalan dapat hadiah, guys, dengan bermain mini games ini. Dapat 3 bintang walaupun gak juara 1. Dapat koin, dapat tiket, mantap. Berikutnya kita akan bekerja lagi untuk menjadi kaya, guys. Tapi kalian lihat, ada penampakan, guys. Lihat, yang namanya Jenna ini dia bisa tembus ke tanah loh, guys. Dan dia bisa terbang. Lihat tuh, guys. Lihat. Hey, ada apa ini? Apakah dia memang penampakan makhluk halus atau jangan-jangan ada apa ini, guys? Apakah ada yang bisa menjelaskan kejadian ini, guys? Kira-kira Jenna itu kenapa, guys? Kok bisa dia masuk ke dalam tanah kemudian timbul lagi tuh, kan? Ini sih serem, guys. Kita tinggalin aja ya. Mending kita cari uang aja ya. Kita sekarang bekerja lagi, yaitu untuk mengumpulkan buah. Ayo teman-teman, kita berangkat. Ya, akhirnya aku berhasil mengumpulkan semua buah. Semoga aku bisa segera menjadi kaya. Kita ambil hadiahnya sekarang. Wih, kayaknya kita bakalan dapat super prize box. Cuma dapat 1 bintang, gak apa-apa deh. Yang penting cepat kaya. Yang penting kita udah bekerja ya, guys. Apa isinya? 950 koin, 1 gems, kemudian sofa. Oke, lumayan. Berikutnya kita masih harus bekerja, guys. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus bekerja keras ya. Apa saja, yang penting halal. Berikutnya kita akan menjadi pengantar pizza. Mengantar pizza. Pizza pertama ternyata ini adalah pesenannya Deadpool, guys. Superhero dari Marvel. Marvel apa bukan ya, guys ya? Oke, kemudian berikutnya kita antarkan kemana lagi? Ada di belakang sini nih orang yang pesan. Kayak PKSD Journey ya, guys ya. Tapi dia pakai kacamata itu, guys. Pakai kacamata 3D, guys. Berikutnya kita antar lagi kepada si nenek yang biasa ini sering banget kita temui kalau kita ngantar pizza. Ini nenek doyan banget pizza kayaknya, guys. Kita dapat berapa? 2 bintang. Kirain bakalan dapat 3 bintang. Oke, dapat 440 koin, guys. Lumayan. Dan berikutnya kita masih harus bekerja lagi mencoba semua mini games, guys. Dan ini para kumpulan noob sedang berkumpul di sini untuk mengikuti kuis Pet Parade. Ya, dengan hadiah 1 unit rumah ayam. Siapakah pemenangnya? Ya, jawabannya adalah 14. Siapa yang jawab benar nih? Dan hampir semuanya. Siapa ini, ada yang salah? Risa, kenapa? A few moments later. Oke, guys, kita udah cukup bekerja keras hari ini. Sekarang saatnya kita menikmati hasil kerja keras atau hasil jerih payah kita dong. Sekarang kita bakalan belanja. Untuk berubah menjadi pro, guys. Tinggalkan dunia noob, guys. Dan sekarang saatnya kalian menikmati kekayaan kalian untuk menjadi seorang pemain pro. Belanjalah kalian di sini, guys. Oke, terus. Ini kenapa? Oh my god, kenapa ini? Kita keluar. Loh, itu tadi kita sempat ngebug, guys. Tapi dah, ini tambah ngebug lagi. Kok aku jadi gundul? Kenapa? Kemana ini baju yang aku pakai tadi, guys? Aku jadi gundul kayak gini, guys. Aduh, ini kayaknya ngebug, guys, tadi dunianya, guys. Kita coba lagi. Oke, sekarang aku udah tampil pro deh, guys. Inilah hasil dari jerih payah kita, guys. Tapi ternyata dunia PKSD-nya di atas toko VIP masih ngebug. Kita keluar aja dari sini. Nah, berhasil kita keluar dari dunia tadi, guys. Oke, ini dia teman-teman, perjalanan kita dari noob sampai menjadi pro. Gimana? Keren kan? Keren kan? Masih ada yang gundul. Kita mabar lagi nanti malam jam 8 ya, guys. Kamu pengen mabar pakai kostum apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.